Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Nona Merauke. Nah, kawan-kawan sekalian, apa kabar semua? Semoga semua sehat-sehat saja. Hari ini kami sudah kembali lagi ke Orlando. Jadi kali ini yang terakhir. Yes, akhirnya terakhir kawan-kawan. Abis kawan-kawan capek sekali road trip karena di mobil, entah karena mobilnya atau karena jalanan yang tidak setiap kali mulus tuh saya mabuk di atas mobil. Intinya seperti itu. Dan hari ini kita sampai di Orlando, tapi kita tinggal di apartemen lain yang dekat-dekat dengan Disneyland dan SeaWorld. Karena anak-anak mau ke Disneyland dan SeaWorld. Jadi kita tinggal di Marriott Bonvoy ya. So, Marriott Bonvoy. Tuh. Nah, jadi kita tinggal di lantai 6. Saya minta lantai 6 supaya bisa lihat keliling ya. Jadi nanti di sini kita bisa live. Cuma ini saya mau edit video dulu, makan dulu, terus atur-atur. Belum mandi kawan-kawan. Nanti setelah itu baru kita live ya. Jadi di sini saya mengusahakan saya bisa live sebelum saya pulang ke Belanda. Nah, kawan-kawan sekalian, mari kita lanjut video liburan kemarin. Jadi video kali ini saya akan kasih tunjuk kalian bagaimana di sini hotel, nanti saya kasih tunjuk kalian kamar dan sebagainya, dan berapa hari kami di sini. Kita langsung lihat kegiatan apa saja yang kita bikin selama di Orlando hari ini dan besok. Yes, mari kita lihat kamar ini. Dan ini kakak nonet, hari kemarin di hotel yang sebelumnya tuh saya tidak cuci rambut ya, mandi tapi tidak cuci rambut karena debu air pun kecil saja ya. Aduh, jadi kemarin habis main racing itu saya sudah tidak mandi lagi di hotel, cuma cuci muka, sikat gigi, spul badan, tapi tidak cuci rambut ya. Nah, hari ini dia punya yang di sini, dia punya hotel bagus, jadi saya mau makan dulu baru saya mau mandi karena malam ini tidak tahu om sama dorong mau pergi supermarket lagi ke apa kah, tidak tahu. Yang penting saya mau makan dulu. Sekarang saya mau kasih tunjuk kalian di sini turnya. Jadi ini barang sudah berantakan, saya kasih tunjuk kalian sebelum tambah berantakan ya, karena kita bakalan 6 hari di sini kawan-kawan sampai kembali ke Holland. Sip. Nah, sekarang mari saya kasih tunjuk. Jadi seperti kalian lihat ini dapur, saya balik video. Ini dapur kawan-kawan ya. Jadi di dapur ada kompor, tapi kali ini kompornya listrik nih ya. Terus dia ada alat tosti. Ryan senang sekali karena dia kemarin ada beli ini nih, waffle yang kasih masuk di tosti. Jadi ini freezer, kulkasnya besar-besar ya kawan-kawan ya. Tuh, ini tuh sudah hasil isi kita barang-barang. Dia punya microwave. Aduh, cerun, besar sekali microwave-nya, sama kayak hotel pertama. Terus dia punya alat-alat tuh, gelas dan sebagainya. Nah, di sini ada ini, dan di sini ada itu, ya. Terus ada mesin cucinya juga. Ada mesin kopinya. Dan ini barang-barangnya kita, ini kotor, ya. Terus sendok, ininya. Dan ini piring-piring di sini. Terus ini pancinya. Jadi cuma dapat 3, itu satu sana, satu sama ini. Ya. Nah, mari kita langsung lihat kamar. Jadi pintu masuk itu dari sini, kawan-kawan ya. Jadi kalian lihat ini. Kalau kalian masuk langsung dapat. Jadi tuh sepatu-sepatu dan tas-tas, baju kotor kawan-kawan. Oh, mesti mau cuci baju. Ini tadi welcome datang dikasih ini nih, dikasih terus meja kerja kayak gitu, dua tempat tidur kawan-kawan. Karena cover di sini, satu suhu kasih masuk di sana, ada TV. Lanjut kamar mandi nih, jadi dia punya laci-laci. Terus di sini ada ekstra bantal, apa ini om suka kasih kosong tuh, dia suka taruh dia punya koper-koper di sini, suka kasih kosong semua. Kakak Nona tidak mau kasih kosong, jadi om dia taruh anak-anak baju di sana. Karena kita 6 hari ya. Nah, ini dia kamar mandi kawan-kawan. WC, kamar mandi. Nih. Di sini rata-rata kamar mandi dia begini, tidak ada dia punya apa?
shower yang kayak di Holland gitu. Tuh. Sip. Nah, jadi di sini nih ada tempat-tempat untuk isi, tapi saya tidak isi, saya taruh di situ kawan-kawan ya. Dan Om taruh anak-anak punya di sini, semua sudah. Tuh. Om itu dia rajin kayak gini. Dia kasih jadi panah kado, kakak Nona tidak demen itu dibawa lagi Om pu baju. Jadi kalau kalian lihat di sini langsung jalan raya, apartemen apa semua. Ya, kolam berenang ada di sebelah sananya. Ini tempat. Jadi di sini nih SeaWorld, daerah SeaWorld ya. Jadi kawan-kawan, saya punya telur sumasak. Om sama Ryan dan Jamie dong SMS suruh datang ke bawah makan. Katanya ada, dia punya restoran buka. Jadi kita mau lihat. Jadi untung saya baru buka mini ya. Baru buka, tapi saya belum mulai masak. Misalnya kalau mau tunggu Om itu makan, aduh, saya pemah biasa sakit. Jadi kalau sapu jam makan tuh kan jam-jam begini ya, jam 2, jam 3 begitu. Itu makan itu saja, terus saya sendiri makan lagi malam. Cuma Om itu liburan sama Om itu enak, tapi yang susah tuh dia pun jam makan tuh selalu makan malam di atas jam 8, terus makan siang tuh tidak ada. Jadi kakak Nuna biasa sampai sapu mah sakit. Jadi selama liburan ini betul-betul 2 minggu tuh cuma sakit mah saja kawan-kawan. Nah, sekarang kakak Nuna ke bawah dulu, nanti kita lihat di bawah bagaimana. Sip, let's go. Saya pergi ambil saya barang-barang baru kita jalan. Jadi jalan ke kamar tuh dari sini ke sana kawan-kawan. Kawan-kawan, ini lobby hotel dimana kalau breakfast juga di sini, tapi karena siang jadi makanya dia cuma untuk restoran. Jadi di restoran tuh kita makannya itu order seperti yang akan kami order lunch ini kawan-kawan. Tapi ini dia di dalamnya. Besar sekali karena hotel ini betul-betul besar sekali kawan-kawan ya. Dia 6 lantai. Om Ryan dan Jamie duduk di situ tunggu karena mau order makanan kawan-kawan ya. Ini di bagian kolam berenangnya kawan-kawan. Jadi kalian lihat bisa barbekyuan apa, nikmati sama keluarga. Terus ada kolam berenang di situ. Kolam berenang di sini kawan-kawan, cuma ini panas sekali ya. Kolam berenangnya begitu. Terus di luar. Jadi ini daerah SeaWorld kawan-kawan. Om dan anak-anak ada di situ, kita di situ. Jadi dia ada lunch, kita makan salad, kentang dan pizza. Lanjut kawan-kawan, kami keluar ke supermarket untuk belanja minuman, makanan dan sebagainya. Dan ini hujan kawan-kawan. Kilat dan guntur berangkaian, jadi makanya kami tidak bisa berkegiatan di luar. Nah, di sini kawan-kawan saya tidak potong videonya karena ini jalanannya juga sama seperti jalanan kita menuju ke SeaWorld. Jadi SeaWorld besok kita perginya kawan-kawan ya. Thank you.
Akhirnya kami tiba juga di supermarket ini kawan-kawan, dan kita masuk belanja dulu kawan-kawan ya. Dan kalian boleh lihat kawan-kawan, roti sobek, roti sobek, kita coba deh roti sobek yuk. Jemmy suka dapat dia cookies. Halo, thank you. What are they? What is that? Kamar feder lo po ikaso na harsa. That's it. Thank you. That is all this better. That is is already. Malam ini kita harus belanja makanan untuk kita makan, berhubung di luar hujan dan kita masih punya begitu banyak sisa-sisa makanan yang kita belanja, kita harus habisi kawan-kawan. Itu makanya kami ke supermarket untuk cari bahan yang belum kami punya. Dan kalian lihat di sini kawan-kawan, supermarket yang ini dia agak beda dengan supermarket yang lain, dia lebih besar ya. Jadi bisa puas-puas lihatnya kawan-kawan. Thank you.
Setelah itu kawan-kawan kita kembali ke hotel, tapi Om mau keliling-keliling lihat area yang kita tinggali sekarang. Jadi kita jalan keliling-keliling lihat area yang kita tinggali sekarang, kawan-kawan. Setelah itu kami kembali ke hotel buat makan dan istirahat. Berikut kami bangun pagi, langsung kita pergi breakfast ya kawan-kawan di lobby yang tadi saya kasih tunjuk. Mari kita lihat. Yes, please. Two. Salsa. Waffles. Nee, it's warm. Thank you. Yeah, it's okay. Yeah, Marjan, Ryan. Sit my hair, Ryan. What will you drink? What will you drink, Mama Hala? Apple sap. Apple sap. Orange juice need? Yeah, I have sugar. No sugar. Yeah, I have sugar. Jadi Mickey Mouse pancake kawan-kawan ya, kita dapat. Selamat pagi kawan-kawan. Hari ini kita makan sarapannya Mickey Mouse pancake, telur. Sarah, Om yang sana. Waffle-nya enak. Jadi Ryan, Jamie, Mama tambah. Tadi mau bagian Ryan dan Jamie yang makan ya. Sip. Thank you.